Ford Model T, mobil produksi massal pertama di dunia. Dahulu kala mobil terbilang mahal karena produksinya yang sangat-sangat mahal. Pabrikan asal Amerika, Ford, merupakan yang pertama yang membangun mobil secara besar-besaran. Dilansir dari Otus, sebelum Model T, kebanyakan pembuatan mobil menghabiskan banyak uang. Hanya orang berduit yang mampu membelinya. Ford menerapkan pada 1908 sebagai tahun yang bersejarah buat mobil mereka. Ford Model T dianggap sebagai mobil pertama yang terjangkau harganya bagi masyarakat umum. Ini dimungkinkan setelah sistem perakitan modern diperkenalkan, alih-alih menggunakan perakitan yang dikerjakan secara manual. Model T pertama kali diproduksi pada 12 Agustus 1908 di pabrik Piquet di Detroit, Michigan, dan mulai dijual pada 27 September 1908. Mengingat produksi satu unitnya cukup memakan waktu, yaitu 12 jam, Henry Ford mulai menerapkan lini produksi bergerak pada tanggal 13 April 1913. Pada tanggal 26 Mei 1927, Henry Ford, sang pendiri Ford Motor Company, menyaksikan langsung Model T ke-15 juta yang diproduksi dari pabriknya. Model T adalah mobil pertama yang diproduksi massal menggunakan perakitan modern yang ditujukan dan menyasar kelas menengah Amerika. Ford membuat Model T mudah dikemudikan. Ford membuat Model T mudah dikemudikan sejak orang-orang tidak dapat mengemudikan apapun selain kuda. Hal ini tidak seperti mobil baru, sekalipun ada 3 pedal di lantai seperti mobil masa kini. Mobil Model T memiliki setir yang sama seperti mobil masa kini, namun hampir tiap hal lainnya berbeda. Sebelum Ford Model T, Henry Ford telah membuat beberapa prototipe tapi tidak pernah diproduksi massal. Total prototipe berjumlah 19 dan diberi nama sesuai huruf abjad A hingga T. Model yang dibuat sebelum Model T adalah Model S yang merupakan upgrade dari Model N. Uniknya, versi Model T diberi nama Model A, bukan Model U. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan jangan lupa subscribe. Lali subscribe. Makasih kemu cantengan.